Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kapolda Sulawesi Barat hadir di rumah abang saya, orang tua saya yang patut dihormati oleh seluruh warga Polman. Mengucapkan terima kasih kepada beliau. Beliau telah memperlihatkan dedikasi bagaimana membangun satu daerah. Apapun kondisi yang hasil yang didapatkan, beliau tetap teguh kepada pendiriannya, seorang prajurit yang patut kita banggakan, dan saya selaku junior akan mengikuti apa yang beliau arahkan. Terima kasih kepada seluruh beliau dengan pasangannya dan seluruh konstituen yang mengikutinya. Demikian. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Saya harus mengatakan salut kepada aparat kita karena pengamanan terbaik yang pernah saya lihat, saya rasakan adalah pengamanan tahun ini pada Pilkada Polman 2018. Ini patut kita apresiasi. Mudah-mudahan ke depan di pemilu 2019 kita bisa kembali menikmati hasil pengamanan yang betul-betul dilaksanakan oleh anak-anak bangsa ini, aparat kepolisian, TNI secara profesional, adil dan mengayomi. Pertama saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada aparat keamanan yang turut bekerja sama kepada kami juga dalam hal bagaimana pelaksanaan pilkada ini bisa berlangsung secara kondusif. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada para tim relawan maupun partai pengusung dan sebagainya yang selama ini mengawal kami dari bulan 1 sampai sekarang ini, apapun hasilnya kita serahkan kepada KPU nantinya. Apapun yang terjadi saat ini, kalaupun kami kalah, keserian kita adalah cuma semenit saja. Kita lupakan yang ke belakang, Pak. Dan saya terima kasih kepada Pak Kapolres yang sejak awal sudah menjaga mulai dari pendaftaran sampai kita selesai pemilihan sampai proses kampanye kiri kanan, tribun kemana, terima kasih atas semua bantuannya. Mudah-mudahan ini ya kita saling menjagalah semua, jangan ada terjadi sesuatu, karena memang saya mau jadikan Pilkada Polman ini adalah pilkada contoh supaya ya, wali-wali Mandar ini ya, selalu yang terbaik lah, bisa menjadi Malabi ya, bisa ini. Jangan hanya selokannya Malabi tapi kelakuan tidak Malabi. Jadi jangan cepat percaya kalau ada informasi yang tidak benar. Kita ini masih menunggu, belum lagi pasti, tapi masih menunggu. Kalau ada informasi, jangan sampai euforianya justru menimbulkan masalah. Saya bukan terima kasih juga Pak Kapolres selama ini. Ya, mudah-mudahan amanah itu Allah tetap kasih kepada Nasir berdua, bangunlah daerah ini. Itu saja, Pak. Kami selaku aparat keamanan mengucapkan terima kasih.